Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi kali ini ada Ayu dan juga Jalsia Gotik yang kemarin sedang melakukan perawatan di Dermaporo, Jakarta. Kedua sahabat ini sudah lama sekali tidak bertemu, sekitar 1 tahun, dan akhirnya bisa ketemu kembali nih saat perawatan bersama dengan Dr. Tan Yudita di Dermaporo, Jakarta. Hasilnya yang sangat memuaskan untuk dua artis kocak ini. Wajah mereka tampak begitu kenyal dan pastinya begitu cantik. Informasi selanjutnya juga, di mana di sini ada rutinitas pagi sebelum Bunda Ayu Ting Ting berangkat kerja. Gendong sang buah hati tercinta, ponakan tercinta, ponakan satu-satunya. Bentuk cinta dan juga kasih sayang seorang Ayu Ting Ting untuk ponakan pertamanya Sumera yang memang selalu diberikan. Informasi selanjutnya juga di sini ada ungkapan bahagia seorang desainer ternama Felisa Tang, di mana di sini mengucapkan terima kasih yang begitu dalam untuk Ayu Ting Ting karena telah memakai jasa-jasanya yang setiap kali konser tampak begitu cantik dan juga menawan. Di sini Felisa mengucapkan terima kasih untuk Erik Halamin yang telah memasangkan baju kepada Ayu Ting Ting yang terlihat sangat cantik dan juga menawan. Ungkapan lainnya juga dituliskan oleh Felisa 1 jam yang lalu di Instastory Ayu dengan menulis, "Aku belum pernah bertemu dengan Ayu Ting Ting langsung, tapi asistenku selalu excited setiap mau fitting. Katanya Ayu baik banget. Thank you Ayu, hope to see you in person. Thank you Eric atas semuanya nih ya. Dan semuanya terlihat begitu cantik jika Ayu yang memakainya." Dan asisten dari Felisa juga mengucapkan terima kasih dan sangat bahagia jika mendapat orderan fitting baju Ayu Ting Ting. Wah, ini menunjukkan bahwa Ayu Ting Ting memang wanita yang sangat humble kepada siapapun. Jadi jika kita sudah belum pertama kali, akan terasa pengen ketemu lagi nih karena sangat humble dan baik hati. Meninggalkan sanjungan dan ucapan terima kasih dari Felisa untuk Ayu Ting Ting, di sini ada story terbaru dari Ayu Ting Ting dan juga Idham Kalbudi, di mana hari ini mereka bersama dalam satu acara. Setelah kemarin Ayu berfoto dan juga berbincang langsung dengan para pria tampan juara dunia, di sini Ayu Ting Ting juga menunjukkan keahlian dan juga gombalan genitnya. Di sini Ayu Ting Ting sedang menggoda Fabio Quartararo, sang pembalap dunia yang memang mampir ke La Porpanie. Dan ini adalah momen yang sangat luar biasa yang memang sangat langka seorang Ayu Ting Ting bisa bertemu langsung ini dengan para juara dunia. Informasi ini juga sangat bahagia nih, di mana hari ini Idham bisa bertemu dengan Ayu Ting Ting di acara Brownies TV. Inilah kebahagiaan para fans Ayu Ting Ting karena Ayu mampu berbaur dengan siapapun dan pastinya bisa membuat bahagia kita semua. Happy weekend Brownies, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagramnya nih ya. Dan banyak sekali ucapan juga nih dari para sahabat. Happy weekend juga Bu Ayu, sukses selalu, suka sama style ke Ayu hari ini, sukses, lucu banget nih. Oke, sahabat semua, di sini juga Mimin menginformasikan mengenai story terbaru dari Idham Kalbudi dan juga ada story terbaru nih dari sang boy yang selalu dekat dengan Ayu Ting Ting akhir-akhir ini. Dari sini juga ada keseharian Ayu Ting Ting di Brownies TV yang sangat viral luar biasa bersama dengan Bunda Korla. Dan di sini Bunda Korla mengungkapkan kebahagiaannya bisa bertemu dengan Ayu Ting Ting karena wajah dari Ayu Ting Ting sangat cantik, menarik dan juga manis. Manis seperti anak TK nih katanya pemirsa, gemes banget nih ya Bunda Korla ya melihat kecantikan dari Ayu Ting Ting. Pemirsa, lihatlah ekspresi kebahagiaan Bunda Korla saat bertemu langsung dengan Ayu
Ting-Ting. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga sampai kapanpun ya. Bagi sahabat semua yang pasti sudah bertemu dengan Ayu Ting-Ting tidak pernah bosan. Dan pastinya akan terbayang selalu nih wajah cantik dari Ayu Ting-Ting dan juga kebaikan-kebaikannya. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan nih kegiatan Ayu Ting-Ting hari ini. Yang spesial Mimin sajikan untuk sahabat semua. Semoga tayangan Mimin menghibur. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my you. I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings.